cepat ya, saya akan apa namanya membuat boplang, yang namanya boplang buat pandasinya di sini. Nah, ini udah siku sobat ya, nanti kita siku lagi cara menyikunya kita tutorialkan lagi, tapi ini kemarin udah buat kalian. Ini saya buat boplang dulu sobat. Oke, separuhnya. Sekarang saya akan selang menimbang tinggi rendahnya pandasi. Ini saya gunakan selang baru sobat ya, karena pekerjaan baru, selangnya pun baru. Ini merek Cobra. Ya, oke. Cobra. Ini menurut saya sudah cukup bagus karena dia tidak keras, lentur. Terima kasih dengan untuk merek Cobra telah membantu saya menyelesaikan menimbang pondasi saya. Oke. Kita isi air dulu ya. Cara mengisi airnya gini. Iya, Pak Di. Sobat, kita mulai. Ini kita ambil dari titik yang paling tinggi tanah sobat ya, supaya apa? Supaya tanah ini tidak mengurangi. Kalau kita ambil yang paling rendah, kita nanti akan mengurangi ini karena di sini rendah. Kita ambil yang paling tinggi sobat ya. Ini tanahnya paling tinggi di sini. Nanti selangnya di sana ngikut. Ya, ini saya ambil di sini sobat ya. Ini tanah yang paling tinggi. Oke, sudah siap. Oke, kita selang dulu sobat. Kita selang dulu. Pernah gitu. Oke sobat, titik awalnya ini ya. Titik awalnya ini ya, udah saya selang dua tempat. Nah, terus itu teman saya suruh ke sana biar dapat semua. Tiga-tiganya ya. Nah, di sini kita paskan timbangannya. Turun-turun lagi turun. Ya, sip, Tan. Selang ini adalah tinggi rendahnya posisi di sinilah kita sobat. Nah, selang ini air sampai manapun tetap sama tingginya, walaupun dia dalam selang pun. Ya oke, berangkat. Udah. Oke sobat, ya lanjut nanti sobat ya. Semua akan saya selang dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. Ya sobat, setelah saya selang semuanya sudah keliling ujung-ujung, intinya semua sudah saya selang, saya waterpass, saya timbang sama tinggi rendahnya. Sekarang akan saya kasih ini sobat ya, ini kaso, ini kaso, ini saya paku di pas dengan garis ini. Nah, garis selang waterpass, garis selang waterpass sebelah sana juga ya, kita paku semua sobat ya. Ya, kita semua kita paku. Itu gunanya untuk menarik benang agar supaya rata semua keliling. Oke, lanjut. Nah, ini sudah contohnya, sudah saya paku kencang. Oke, semua akan saya buat begini sobat ya. Lalu ntar kita siku lagi. Udah ketemu semua di sini, kita siku lagi. Oke. Ya oke sobat, ini apa? Pembuatan boplang sudah jadi. Sudah saya boplang semua. Ini tuh galian. Kali ini yang tengah tinggal ngikut sobat ya. Oh, ini ada wayang golek itu. Oke bang, ngopi dulu ya bang. Ini pun sudah jadi yang ujung sini. Begini sobat. Nah, ini udah sangat umum sobat. Cara begini sudah sangat umum. Yang banyak. Oh, itu di roli sendoknya. Sebelah sana pun sudah jadi. Ngopi pai ya. Eh, Dek, ngapain kamu, Dek? Ngopi pai. Oh, jangan ngopi pai yo. Ngopi. Oh, nyak dang mis-mis ga yo. Oh, apa? Mak dem mak demon ki mis-mis ga. Manis-manis. Iya. Ya, enggak ngerti. Oke, ini semua sudah jadi sobat ya.
tinggal saya menyiku, nanti kita tutorial kan cara menyikunya. Oke.